Teman di Papua Indonesia, hari ini kita bakal membuat suatu tutorial untuk mendownload aplikasi berbayar menjadi gratis seperti dua aplikasi di bawah ini, itu Bully Anniversary Edition dan GTA San Andreas. Juga Portalnet beda aplikasi. Ya, langsung let's go aja ke Play Store. Seperti yang kita lihat sini ada GTA Vice City sebagai contoh untuk kita download. Seperti biasa, gue menggunakan Mobizen, dan sini kalian bisa lihat harganya. Ada Boy IDR 62 2500. 250. Aduh. Salah pencet, cuy. Kita langsung quit aja. Jadi ini adalah sebagian tua yang dulu itu sangat bagus sekali. Sekarang udah tahu di sini ada beberapa work really well, no lagging, berarti bekerja dengan baik, tidak ada lag. Awesome gameplay, dan ini adalah game zaman baheula banget, cuy. Jadi ini adalah contoh aplikasi yang bakal kita download. Kita akan langsung ke aplikasi yang bakal kita gunain, yaitu Aptoide. Kalian bisa aja tinggal cari Aptoide di bawah deskripsi. Nah, kalian tinggal cari GTA atau Grand Theft Auto biar lebih bagus hasilnya. Saya aja Grand Theft Auto, dan di atas ada Grand Theft Auto Vice City. Kalian langsung klik. Ini latest version 1.07. Yet install. Make sure kalian punya sisa memori, yaitu sekitar 4GB untuk berjaga-jaga takut ada orang. Kenapa? Dan RAM menurut gue minimal sih 2 atau 3. Nah, gue pakai 4, jadi downloadnya juga super fast. Kita lihat sekarang udah 50%. Dan terkadang 50% ini suka lama sekali downloadnya. Jadi kalian bisa sambil menonton sambil melihat komen-komen di bawah. Ini ada berapa komen? Ada 13 tambah 20, nggak tahu. Dah itu semiliar. Oke, ini ada low case. Sometimes I wonder to update broke or my phone just weird because it worked for me but it took 2 times and no problem at no lag or nothing. Jadi ya itu kayak apa ya, kalian bisa langsung aja ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia maksud gue. Disini ada automation verification, you jangan lagi, but it I went open it, it returned to home. Jadi ini dia masalah di beberapa orang, gue juga pernah terjadi ini masalahnya, yaitu gue buka game dan gamenya itu minta verification atau kita belum beli game, ya itu bikin mereka gagamet. Satu cara itu, jangan online, usahakan setelah kalian download game nya janganlah online, apa itu game offline. Janganlah download game-game seperti Assassin's Creed Identity, ya. Nah, gue agak sakit. Ya, ini udah banyak yang download, cuma gue pernah download dan hasilnya yaitu ya minta kita untuk membeli game, ya kita hanya bisa mendownload tapi tidak bisa mainkan. Apa gunanya hal itu, Jen? Ya, di sini itu ada Aptoide 8, ini buat download aplikasi Aptoide-nya. Tapi sorry, gue nggak bakal nunjukin cara downloadnya karena gue udah terlanjur download. Ada banyak banget situs-situs yang tidak bertanggung jawab. Tapi gue percaya sama yang namanya HTTPS itu lebih aman, cuy. Kalian bisa masuk aja. Terus ini ada tulisan download. Ini semua orang juga tuh di YouTube itu udah recommended banget sama situs ini. Jadi tolong jangan masuk ke situs-situs lain selain HTTPS atau ide. .n.aptoide.com. Nah, sekarang 175, kita bakal skip lagi. Jadi di sini kalau udah selesai di download, tinggal press atau karena otomatis tinggal press. Go to setting, karena suka ada seperti segala-gala, go setting. To unknown resource. Main resource. Kalau this installation only, atau kalian mau bebasin aplikasi di luar masuk, dan kalau gue mau, oke, langsung aja, oke.
ini ada beberapa. Do you want, yeah, it will, bapak pengen langsung aja install. Ya kan, sebenarnya bisa melakukan download game yang lain seperti Grand Theft Auto, Sumatera, sebelum besar ini macam-macam. Nah, di sini kita bakal open GTA Vice. Seperti kalian lihat di sini game-nya berfungsi dengan baik. Di sini awalnya emang bahasa Rusia. Gak apa-apa, tunggu aja dulu. Kalau nggak salah itu kalian terpindah ke aduh orang macam Benjue atau kamu ini kan sih aduh gue lupa banget. Ini kalau tanya speech ini nulis sebalik balik kan tinggal new game. Duh, gede banget anjay. Langsung aja skip ya. The face badge outside of canvas. Ini ada game-nya mulus sekali guys. Tunggu gak sama batang suara-suara. Ini kalian bisa lihat game-nya baru berfungsi dengan baik. Dan lagi sudah buat kali ini. Salam Jepa Indonesia. Bye bye. Iya, yang berkurang aja. Aduh, lupa. Bye bye.